Hari ini kita sampai ke Colomadu tahun 1861 berdirinya pabrik ini. Jadi ini dulu investasi dari Mangkunegoro. Jadi Mangkunegoro itu Pangeran Sambernyawa. Ini ada tombol masuk. Nah, ini parkirnya 3.000 per jam untuk mobil. Uang masuknya hanya murah, hanya 6 orang 12.000, berarti 1 orang 2.000. Kita mau turun di sini, guys. Kita turun dulu ya, guys. Nah, ini Bu Emi sudah turun lewat sana. Nah, itu Bu Emi sudah pakai topi. Kita sekarang mau sampai ke Colomadu. Itu guys gedungnya. Kita akan jalan-jalan melihat pemandangan sore hari. Ini investasinya Mbah Mangkunegoro. Nah, ini ya guys, sementara mobilnya biar parkir dulu di sana. Itu anno 1928, tapi sebenarnya ini berdirinya tahun 1861. Nah, ya. Ada apa di sini? Ini dulu adalah pabrik gula. Pabrik gula yang menghasilkan gula yang sangat oke. Nah, ini sementara kita jalan-jalan ya, nanti disambung lagi. Oke. Guys, saya sore hari ini berada di sebuah bangunan yang lama, yang dibangun pada tahun 1861 ya. Ini adalah pabrik gula ya, pabrik gula Colomadu. Kalau kita lihat itu angkanya 1861. 1861. Di itu kalau kita mau masuk tiketnya di situ. Nah, ini ada per tiketan ya. Ini tiketnya belinya di sebelah ini. Tiket ke Colomadu. Ini tiketnya. Kemudian ini bangunannya yang saya ceritakan. Itu ada tahun 1861 ya. 1861 ya. Ya, itu Colomadu.
Guys, kita sudah berjalan-jalan, memang indah ya. Kita sekarang saatnya untuk go to home, pulang. Terima kasih. Salam. Nah, ini kita sekarang perjalanan pulang. Karena sudah sore ya loh. Pulang kemana? Ini mau mampir ke saudara di Solo ya loh, supaya bisa ketemu dengan saudara ya.